Tajuk utama edisi kedua ini, Yahoo and Beijing beri 1001 manfaat kepada para peserta. Hopes of the future bakal melahirkan doktor yang kompeten. Segeahkan 2012 membantu pelajar-pelajar baru di Mesir menyesuaikan diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam satu perubatan. Saya Amir Hashmuddin Muhammad dan saya Siti Maria Muhammad Salimuddin bersama-sama dengan anda dalam Buletin Perubatan. Yelin Medical Heroes atau lebih dikenali dengan Yahoo at Beijing telah berlangsung dengan jayanya di rantau panjang Kelantan. Program ini berlangsung selama 3 hari 2 malam bermula pada 3 Ogos sehingga 5 Ogos yang lalu. Program ini telah mendapat kerjasama daripada pihak Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia, Papisma Cawangan Kelantan. Dalam usaha menjayakan program ini, pihak Papisma telah menghantar beberapa orang doktor sebagai tenaga pengajar untuk membantu para peserta sewaktu aktiviti-aktiviti dijalankan. Dalam pada itu, seramai 100 orang ahli telah berdaftar sebagai peserta, manakala seramai 21 orang AJK pelaksana yang turut serta bagi memastikan program ini berjalan dengan lancar. Para peserta dan AJK pelaksana telah ditempatkan di sebuah masjid di sana yang lebih dikenali sebagai Masjid Beijing. Pelbagai aktiviti telah dijalankan sepanjang program ini berlangsung, antaranya aktiviti khidmat masyarakat, forum dan ceramah oleh doktor-doktor dari Papisma serta majlis berbuka puasa bersama penduduk setempat. Sambutan yang menggalakkan ditunjukkan ahli-ahli perubatan dalam satu lagi program yang telah dijalankan sewaktu cuti musim panas, Hope of the Future 2012 atau lebih dikenali sebagai Hope UKM 2012. Telah berlangsung dengan jayanya bertempat di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Turut memeriahkan majlis, program ini disertai oleh pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri. Program yang diadakan melalui kerjasama antara Perubatan dan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Fakulti Perubatan UKM Bersiap ini berlangsung selama 3 hari. Bermula 31 Ogos 2012 sehingga 2 September 2012. Antara yang menarik adalah forum dua hala Bridging Malaysia and Egypt Medical Studying, selain slot Clinical and Practical Round yang membolehkan peserta untuk melakukan pemeriksaan sendiri terhadap pesakit. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar kerana program ini telah diadakan atas inisiatif pelajar sendiri serta melambangkan kesungguhan dan iltizam pelajar-pelajar dalam menuntut ilmu. Begitulah ucapan peresmian penutupan HOPE oleh Profesor Nur Azhar binti Abdul Aziz yang merupakan Ketua Hal Ehwal Masyarakat dan Industri Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita ikuti ucapan peresmian penutupan HOPE 2012 yang disampaikan oleh beliau. Saya memberi cabaran, supaya lagi 6 bulan, lagi 1 tahun, saya dijemput lagi untuk merasmikan aktiviti yang menunjukkan anda sekarang menjadi seorang seorang pelajar ataupun seorang individu, seorang kumpulan yang, satu kumpulan yang ready kepada masyarakat, berbakti kepada masyarakat. I give you a challenge now. You can take the challenge. Yeah? Embracing diversity, solidifying unity adalah tema bagi sambutan mahasiswa baru pada tahun ini. Program yang lebih mesra dikenali dengan panggilan Ahlan 2012 ini sangat menitikberatkan aspek ukhuwah dalam kalangan pelajar-pelajar baru dan juga ukhuwah antara pelajar-pelajar senior. Program tersebut berlangsung di seluruh Mesir dan mendapat sambutan yang baik daripada seluruh peserta. Para peserta telah didedahkan dengan persediaan sebagai mahasiswa sains kesihatan di Mesir selain pengenalan terhadap persatuan perubatan sendiri. Program Ahlan bagi peringkat Universiti Ain Syams dan Kaherah telah melabuhkan tirainya secara rasmi pada 19 Oktober yang lalu bertempat di Dewan Ain Syams dan Rumah Kelantan Baru.
kita ikuti temubual wartawan kami, Saudara Said Zubin Zahari bersama AJK Pelaksana Ahlan 2012. Bersama saya, pengurusi organisasi perubatan universiti Universiti Al-Azhar, OPU Al-Azhar, Saudara Afifa Abdullah bin Idris, pelajar tahun 4 Universiti Al-Azhar. Apa khabar saudara? Baik, boleh tak saudara ceritakan sedikit tentang tentang program Ahlan yang berlangsung pada hari ini? Alhamdulillah, program pada hari ini berjalan dengan lancar, bermula daripada jam 7 pagi dan amat membanggakan pada hari ini pada program Ahlan kedua Universiti Al-Azhar. Sebenarnya kita tidak menjangkakan kehadiran ahli yang begitu ramai dan sambutan yang baiklah dari mahasiswa baru Sains Kesihatan dan komitmen seperti inilah yang diharapkan oleh kita semua meneruskan wasilah perubatan di Mesir. Menurut pandangan saudara, bagaimana sambutan pelajar-pelajar atau peserta terhadap program kita pada hari ini? Sambutan pada hari ini sangat menggalakkan daripada peserta. Kita menjangkakan peserta seramai 206 orang, namun kehadiran pada hari ini mencecah 234 orang dan alhamdulillah kerjasama dari semua pihak untuk menggerakkan mahasiswa baru Sains Kesihatan di Universiti Al-Azhar. Glow with Flow sudah tidak asing lagi dalam kalangan pelajar Sains Kesihatan ketika awal sesi pengajian. Sepanjang Oktober ini, takwim perubatan dipenuhi dengan aktiviti tersebut bagi setiap batch di setiap universiti, khususnya di Universiti Kaherah, Ain Syams dan Al-Azhar. Menurut Timbalan Ketua Biro Akademik Perubatan, Saudari Farhana binti Bakri, program A Glow With Flow dirangka dengan objektif untuk menjadi medan perkongsian pengalaman serta tips-tips kecemerlangan bersama pelajar senior. Di samping itu juga, program ini mampu meningkatkan ukhuwah antara senior dan junior dan meningkatkan daya motivasi diri dalam kalangan para mahasiswa bagi menghadapi tahun pengajian dan suasana baru. Umat Islam seluruh dunia, khususnya pelajar Malaysia di Mesir, telah selesai menyambut Hari Raya Aidiladha tahun ini. Perubatan juga turut tidak ketinggalan dalam menyambut Hari Bersejarah Berkenaan yang dikenali sebagai Sa'adah pada 26 dan 27 Oktober yang lalu. Tahun ini, Sa'adah cuba membawakan kelainan dengan mengadakan beberapa pertandingan menarik seperti pertandingan fotografi, mencipta logo, wallpaper dan pertandingan mengarang artikel. Antara lain, pihak penganjur telah mengadakan kelas tafakur fiqh korban mengikut universiti secara serentak dan bengkel korban khas untuk mereka yang melakukan ibadah korban sebagai persediaan menghadapi sambutan tersebut. Menurut pengarah program, sambutan pada tahun ini amat menggalakkan sehingga permintaan binatang korban lebih banyak daripada yang diperuntukkan oleh perubatan. Kita ikuti temuramah bersama pengarah Sa'adah 2012, Saudara Muhammad Afnan bin Fakhrul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatih Afiqah melaporkan untuk bidang perubatan. Baiklah, berdirinya sebahagian pada hari ini iaitu pengarah program Sa'adah kita iaitu Saudara Muhammad Afnan Fakhrul Razi. Okey, saudara, bagaimana dengan sambutan Sa'adah pada tahun ini? Pada pendapat saya, sambutan Sa'adah pada tahun ini agak mendapat sambutan yang menggalakkan lah. Walaupun kita kekurangan dari segi aspek teknikal, promosi dan iklan, tapi saya rasa berdasarkan kehadiran, jumlah kehadiran peserta pada hari melapah dan pada hari ini alhamdulillah menggalakkan lah dan mencapai apa yang kita target. Terima kasih saudara. Untuk soalan kedua, apakah kelainan yang cuba saudara tampilkan dalam Sa'adah pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum ini? Okay, pada tahun ini saya ingin memperkemaskan dari segi aspek persiapan teknikal kita untuk menghadapi segala kekalutan pada hari sembilan. Dan juga saya ingin membawa aspek kebajikan kepada ahli dan meraihkan sumbangan ahli pada hari melapah. Jadi saya menyediakan pelbagai kategori pertandingan untuk ahli-ahli yang bertungkus lumus pada hari lepas dan pada hari sambutan Hari Adha. Saudara, berdasarkan tema Sa'adah tahun ini, sirah disusuri, tadhiyah dihayati. Perubatan mengajak semua ahli untuk sama-sama menghayati sirah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai
pengajaran buat kita semua. Moga-moga penghayatan itu dapat menjadikan kita insan yang mampu berkorban dalam apa jua bentuk dan keadaan meskipun perayaan tersebut telah pun berlalu. Ikuti sudutan video Saadah ini sebagai penutup buletin kita pada kali ini. Saya Amir Jindir bin Muhammad. Dan saya Siti Maria Muhammad Salihuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.